Luar biasa kali, jumpa Joyko. Dan juga Jelajah Negari dan juga Kabar Bola TV Langkita Sterkoman. Dan juga kali ini yang tak terlupakan kita tentunya kali ini kepada Bapak Yunda Prinsal, panggilan Ical kali ini, selaku Ketua PW Kabupaten PWI Kabupaten Pasaman kali ini. Menuju jantung pertahanan dari Persi KFC, cukup baik kali ini kita saksikan. Masih otak-atik bola berbahaya, namun sayang sekali masih terjadi kali ini penghasilan, yaitu sebuah guntingan dari tim kesebelasan. Tadinya tentunya kali ini ada Arya, namun menghasilkan sebuah serangan ulang yang dituju kali ini kepada Bang Ical, cukup baik kali ini. Oh, berbahaya tadinya sebuah atraksi dari seorang Bang Ical. Cuma tendangan gawang kembali kali ini yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 7 kita saksikan. Tentunya ada Walfarozi, masih Walfarozi, cukup baik terjadi sebuah duel. Kita saksikan kali ini ada Rido, berbahaya tentunya kali ini kita saksikan. Dan oh, sebuah kesepakatan, sebuah yang cukup baik kali ini, atraksi dari tim Persika. Lagi-lagi kali ini Persika otak-atik, namun tentunya yaitu sang penjaga gawang ada M. Saleh berusaha strategi yang cukup baik kali ini. Kita saksikan menuju yaitu Cum, langsung saja ke depan, cukup baik ada Bang Ical kali ini. Kita saksikan kali ini dan oh, luar biasa, namun sayang sekali tentunya kali ini sebuah strategi yang cukup baik dari tim kesebelasan STFC. Lagi-lagi berhasil menjebak para pemain dari Persika, umpan cantik dari seorang Bang Ical kali ini. Lagi-lagi kali ini kita sesuai sebuah atraksi Bang Ical, cukup baik kali ini, berbahaya tentunya Ical. Dan ho, dan jebret, gol. Atraksi Bang Ical, cukup baik kali ini, berbahaya tentunya Ical. Dan ho, dan jebret, gol. Luar biasa tadinya sebuah umpan yang cukup baik dari itu Bang Ical, masih mampu tentunya membobol pertahanan dari tim STFC. Sawah Toro kali ini tentunya poin sementara, skor sementara tentunya kali ini 1-0 keunggulan dari Persika FC. Tadinya membobol pertahanan dari tim STFC. Masih kali ini kita saksikan tentunya kali ini sebuah tekanan yang cukup baik dari tim kesebelasan dari Persika kali ini. Namun kali ini kita saksikan dari Persika ada Rido dan oh, luar biasa tadinya sebuah atraksi yang cukup baik dari sang penjaga gawang M. Saleh, menghasilkan sebuah serangan ulang kembali kali ini. Kita saksikan tentunya Bang Ical yang dituju, namun terjadi kali ini menghasilkan sebuah lemparan. Ada Rido tadinya yang dituju kali ini. Kita saksikan sebuah tekanan yang cukup baik kali ini dan SS Oh. Lagi-lagi kali ini Perizal mencoba kembali. Kita saksikan ini dia, Perizal mencoba kembali sebuah umpan cantik, umpan lambung yang berbahaya tentunya. Namun M. Saleh masih cukup sigap tentunya menyelamatkan bola dengan sempurna. Lagi-lagi kali ini ada Bang Ical. Kita saksikan sebuah atraksi yang cukup baik, pemain terbaik kali ini, pecinta olahraga Bang Ical kali ini, pemain sangat senior, masih membahayakan para pemain dari STFC. Kita saksikan ada di sana Bang Ical, cukup baik tentunya menghasilkan sebuah serangan ke belakang. Ada Indra kali ini, kita saksikan tentunya sebuah itu tekanan yang cukup baik kali ini. Lagi-lagi kali ini kita saksikan tentunya Persika FC cukup baik kali ini, cukup tenang. Lagi-lagi Nando mencoba kembali kali ini menuju ke tengah. Kita saksikan tentunya sebuah ancaman kembali kali ini untuk tim STFC. Kita saksikan ini di atraksi dan oh, berbahaya. Kita saksikan Dajemran, oh, bukan membawa pertahanan dari kali ini. Kita saksikan STFC dan oh my god, STFC dan oh my god.
dan SFC dan oh my god. Lagi-lagi kali ini masih terjadi. Itu sebuah keberuntungan kepada tim kesebelasan Persika FC. Itu kali ini masih mampu membobol pertahanan dari SFC kali ini. Poin sementara yaitu 2-0. Masih bisa terjadi. Rido kali ini ada Walfarozi menuju ke belakang tentunya. Ancang-ancang kali ini kita saksikan tentunya atraksi yang cukup baik kali ini. Kita saksikan ada Nando. Lagi-lagi Nando mencoba kembali membangun sebuah serangan cukup baik menuju ke belakang kembali kali ini. Lagi-lagi kita saksikan tentunya Rido. Kita saksikan namun terjadi sebuah tekanan yang cukup baik dari tim kesebelasan yaitu Persika. Masih Persika FC kali ini. Ari yang dituju, terjadi sebuah duel yang luar biasa dari Persika. Masih Persika tentunya kali ini ada Arya. Cukup baik, cukup tenang kali ini umpan yang diberikan menuju ke tengah. Namun terjadi sebuah duel yang luar biasa. Masih on fire tentunya kali ini. Namun sayang sekali kali ini masih Ilham. Namun sedikit umpan miskomunikasi Rido yang dituju kali ini. Lagi-lagi kali ini pengamanan yang cukup baik dari seorang Jupri, pemain sayap kiri dari tim Persika FC kali ini. Pemain dari Persika FC kali ini ada Arya. Tidak mengalami cedera yang sangat serius tentunya kali ini. Ya ke PST kali ini. Lagi-lagi kita saksikan tentunya berakhir sudahlah pertandingan kita di babak yang pertama. Dan selamat menyaksikan kembali tentunya di babak yang kedua setelah pesan-pesan berikut ini. Antara Persika FC dan juga SFC Sawatoro kali ini tentunya masih dalam posisi skor sementara 2-0 untuk golan antara Persika FC dan juga Sawatoro tentunya. Kali ini masih poin sementara. Kita saksikan tentunya siapakah yang akan unggul, yang akan maju ke babak selanjutnya. Pertandingan besok sore itu pertandingan big match antara PSPL Raw Utara yang berhadapan dengan Ujung Padang. Untuk itu jangan anda lewatkan laga pertandingan besok sore tentunya antara PSPL Raw Utara yang berhadapan dengan Ujung Padang Peto. Dan juga kali ini kembali kita saksikan tentunya yaitu sebuah atraksi dari seorang Ilham yang ditujukan kepada para pemain nomor punggung 6 tadinya. Lagi-lagi masih antisipasi yang cukup baik dari seorang kapten memberikan sebuah umpan cantik kali ini. Berbahaya, kita saksikan kali ini SCFC mencoba kembali otak-atik bola. Namun sayang sekali masih on fire tentunya yang ditujukan kepada ada Diman tadinya. Menghasilkan sebuah umpan cantik kali ini ada M. Saleh. Masih mampu mengamankan bola dengan sempurna, sebuah ancaman yang cukup baik tadinya. Lagi-lagi Sawatoro kali ini ada Tayen. Mencoba kembali tentunya Tayen langsung ke depan cukup baik kali ini. Lagi-lagi Ari Wibowo cukup baik masukkan sebuah serangan. Sedikit umpan kali ini ada Rido dan Jebret. Oh, berbahaya, kita saksikan Ilham serinya. Namun sayang sekali kali ini masih on fire Rido tentunya kali ini. Otak-atik namun sayang untuk tim kesebelasan. Lagi-lagi tentunya kali ini sebuah Bang Ical melalui sundulan cukup berbahaya, kita saksikan namun oh sebuah pengamanan dari tim kesebelasan SC. Kita saksikan tentunya kali ini SC Ari, kita saksikan tentunya menghasilkan sebuah umpan kepada seorang Rido pemain muda berbakat kali ini. Namun terjadi sebuah duel yang luar biasa. Tidak sebuah pelanggar kali ini kita saksikan. Masih terjadi sebuah pengamanan itu kepada pemain itu Nando. Masih Nando strategi yang cukup baik kali ini kepada Jupri. Masih Jupri pemain dari belakang. Kita saksikan tentunya kali ini sebuah tekanan yang cukup membahayakan. Lagi-lagi kali ini Persika FC kali ini menghasilkan sebuah serangan untuk membahayakan para pemain. Kali ini kita saksikan lagi-lagi kali ini masukkan sebuah gol yang ketiga itu jaya dari tim kesebelasan Persika FC kali ini tengah atas SCFC. Kali ini tentunya Ilham yang dituju para pemain dari ST. Masih Ilham tentunya bekerja sama dengan pemain nomor punggung 7 tadinya yaitu ada Walfarozi. Namun terjadi kali ini sebuah pengaman bola yaitu ada itu Bang Ical. Masih Ical kali ini itu memberikan sebuah umpan cantik yang luar biasa. Umpan terobosan yang cukup membahayakan. Namun sayang sekali
Lagi-lagi kali dimasukkan. Itu sebuah tendangan bebas untuk tim STFC. Masih STFC kali ini. Kita saksikan tentunya. Luar biasa mengatur strategi dari belakang yang ditujukan pada pemain nomor punggung 13. Kali ini ada Khabi. Namun terjadi sebuah ancaman Ali. Bang Ical tadi. Dan kali ini akan mencoba kembali. Apakah langsung menuju kiper kita ataukah akan memberikan sebuah umpan cantik. Kali ini ada Bang Ical tadinya. Namun sayang sekali. Ini dia tentunya atraksi dari seorang Rio. Dan Ahojedar. Kita sisihkan Walfarozi otak-atik. Walfarozi kembali kali ini duel kepada Bang Ical tadinya. Terjadi sebuah hole. Sayang sekali tentunya kali ini. Ya, sama-sama nomor punggung 7 tentunya kali ini. Wasit kita akan memberikan sebuah keputusan yang sangat tepat, yang sangat seadil-adilnya. Ini dia tentunya sebuah kartu kuning yang diberikan oleh sang wasit kita kepada para pemain dari Persika FC, yaitu Nandong, dan juga tentunya kepada SC. Masih jumpa kali ini menguasai bola dengan sempurna. Dua pemain kali ini, 1, 2, 3, dilewati oleh pemain dari Jumpa melalui belakang. Cukup baik kali ini. Namun kali ini kita saksikan, yaitu ada Iqbal. Masih on par pemain dari Persika FC kali ini. Masih Persika FC mencoba kembali, kita saksikan. Dan oh, luar biasa kali ini. Jumpa dan gol. Oh, luar biasa kali ini. Jumpa dan gol. Lagi-lagi sebuah tendangan yang cukup baik dari seorang Jumpa tadinya. Masih menghasilkan sebuah angka poin kembali. Skor sementara itu 4-0. Utara yang berhadapan dengan ujung Padang FC Peto. Ya, kami dapat informasi tentunya PSPL diperkuat oleh pemain-pemain terbaik dari Duri. Sementara ujung Padang kali ini juga diperkuat oleh pemain-pemain terbaik dari Kabupaten Tanah Datar. Untuk itu jangan Anda lewatkan laga pertandingan big match besok sore antara PSPL yang berhadapan dengan ujung Padang. Ya, kembali kali ini sebuah atraksi dari tim kesebelasan kali ini. Ada Nando, cukup baik. Masih Nando menguasai bola. Pendek saja tetapi mereka sebuah umpan ke tengah. Lagi-lagi penguasaan bola di area pertahanan dari tim kesebelasan STFC. Mencoba kembali kali ini ada Iqbal. Namun sayang sekali masih terjadi sebuah duel yang luar biasa. Masih Iqbal tentunya on fire. Lagi-lagi Iqbal mencoba memberikan sebuah tendangan shooting langsung ke depan. Namun kali ini ditarik oleh sang manajer dan dimasukkan pemain muda berbakat tentunya kali ini. Itu ada Doan. Masih kali ini kita saksikan, itu sebuah peluang yang cukup baik. Kali ini ada Persika FC dan melalui sundulan kali ini. Masih on par tentunya kali ini kita saksikan, itu masih ada Jumpa. Kita saksikan kali ini otak-atik bola sesudah Jumpa dan gol. Luar biasa terinya. Sebuah atraksi yang cukup baik. Namun masih terjadi kali ini sebuah itu pengamanan yang gagal. Lagi-lagi tentunya kali ini kita saksikan, STFC, itu sang penjaga gawang kali ini. Kita saksikan Diman bersiap-siap akan membangun sebuah serangan. Namun sedikit kesalahan kali ini. Dan ada Iqbal. Gol. Lagi-lagi terinya sebuah kesalahan dari tim. Itu Diman. Tentunya Persika tunjukkan makan muda. Sebuah tendangan yang cukup melebar. Seorang Ilham tadinya membuang bola menghasilkan. Itu sebuah lemparan ulang. Kali ini kita saksikan sebuah serangan ulang. Kita saksikan dari tim Persika FC. Namun sayang sekali. Lagi-lagi kali ini masih-masih. Ya, kembali kali ini sebuah atraksi. Persika FC mencoba kembali tentunya membangun sebuah serangan melalui tendangan bebas tadinya. Namun terjadi kali ini sebuah pengamanan yang cukup baik. Ada Nando. Ya, tentunya berakhir sudahlah pertandingan kita di babak yang kedua. Selamat kepada tim kesebelasan Persika FC maju ke babak selanjutnya. Dan terima kasih kepada STFC yang telah bermain dengan semaksimal mungkin.